Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan memperkenalkan jenis senjata terbaru, varian terbaru di tahun 2023. Senjata yang kita akan perkenalkan adalah jenis pistol Bull Armory XC Hatchet yang senjata ini memiliki kaliber 9 mm. Senjata ini terinspirasi untuk jenis-jenis pistol Glock seperti pistol Glock 17 maupun Glock 19. Untuk senjata ini dia memiliki varian yang memang permukaannya mirip senjata Glock, namun senjata ini terbungkus oleh variasi aksesoris yang terbungkus dengan model taktikal, dan dia memiliki model yang permukaannya kasar dan bergerigi yang tentunya akan memudahkan bagi pemilik senjata ini atau calon pemilik senjata ini ataupun para shooter, karena permukaan dari senjata ini dengan gaya taktikalnya, dengan permukaan kasar bergerigi ini akan memudahkan bagi penembak itu sendiri ketika akan mengoperasikan senjata ini, ketika dia akan melakukan penembakan atau mereload ataupun mengganti magazen ataupun pada saat penegangan pada senjata ini. Pistol ini memiliki magazen yang hampir sama dengan milik dari senjata Glock. Dia memiliki jumlah isian magazen, jumlah butir pelurunya adalah 15 butir. Secara umum, senjata ini memang secara globalnya dia memiliki permukaan maupun magazennya ini kelihatan mirip dengan senjata Glock. Untuk magazennya, dia memiliki penempatan yang sangatlah memudahkan bagi penembak itu sendiri ketika dia akan meloading atau mengganti atau memasang kembali magazennya. Karena permukaan bagian bawah magazen pada senjata ini dia memiliki berbentuk bergelombang sehingga memudahkan saat memasukkan atau mengeluarkan kembali dan saat loading pada senjata ini. Untuk pistol ini memiliki bidikan atau pemandangan bidikannya, baik pemandangan bidikan belakang maupun depannya sama halnya dengan pistol Glock. Berarti dia memiliki pemandangan yang memiliki 3 titik yang di ketika kita akan melakukan bidikan dengan bidikan persisi. Artinya kita harus menggabungkan 3 titik ini menjadi 1 sehingga saat kita membidik dengan model persisi dapat melakukan tembakan jitu. Kemudian pistol ini tentu dapat juga dipasang dengan red dot sight-nya. Dan kelebihan pada senjata ini adalah dapat menggabungkan bidikan tetap dengan bidikan red dot sight-nya. Artinya Anda tidak perlu lagi untuk melepas bidikan tetapnya atau melepas red dot sight-nya itu dengan bersamaan saja kita akan dapat menggunakan 2 jenis bidikan, baik bidikan tetap maupun bidikan dengan menggunakan red dot sight. Artinya Anda tidak perlu melepas bidikan red dot sight-nya. Anda bisa menggabungkan dengan model 2 bidikan, baik bidikan tetap maupun bidikan red dot sight. Kemudian pada senjata ini tentu dia mempunyai kualifikasi yang sangat diinginkan oleh para shooter itu sendiri, karena kemampuan menembak bidikannya itu ketika red dot sight-nya tidak berfungsi, artinya Anda bisa menggunakan bidikan tetap dengan terpasang juga dengan red dot sight-nya. Dengan 2 fungsi, bidikan red dot sight maupun bidikan tetap, Anda bisa menggunakan secara bersamaan. Ketika salah satu mungkin tidak berfungsi, Anda bisa menggunakan bidikan tetap maupun red dot sight-nya. Dan pada senjata ini dapat menyesuaikan pada model red dot sight yang bermerek Holosan. Artinya bagi para shooter, bagi para penembak itu sendiri, ketika dia akan melakukan penembakan dengan kecepatan tinggi, dengan kemampuan tembak tinggi, dengan variasi pergerakan, dia akan menggunakan bidikan red dot sight. Itu menjadi kelebihan dari senjata ini. Kemudian pada pistol ini, dia mempunyai pada bagian depan
persisnya di bawah bagian depan dari senjata ini, dia mempunyai Picatinny rail pada bagian bawahnya, sehingga Anda dapat memasang flashlight untuk memudahkan pada saat kita melakukan penembakan pada malam hari. Tentunya pada semua jenis pistol tentu belum memiliki pada jenis senjata pistol Bull Armory XC Hatchet ini, karena dia memiliki Picatinny rail yang dapat divariasikan dengan flashlight model-model yang sekarang untuk membantu bagi penembak dalam memasang di Picatinny rail-nya atau menyesuaikan pada jenis-jenis flashlight-nya. Kemudian pada bagian depan dari pistol ini kelihatan barelnya menonjol atau kelihatan keluar, sehingga pada pistol ini memiliki ciri khusus pada bagian depan barelnya kelihatan menonjol, terlihat sedikit pada bagian depannya dan tidak tertutup penuh. Dan pada pembahasan pada pistol ini, khususnya pada triggernya, dia memiliki safety tembakan, yaitu dengan dua kali tarikan tembakan. Demikian juga pada pelindung triggernya, dia kelihatan luas sehingga dapat menyesuaikan pada semua jari tangan, sehingga memudahkan bagi penembak itu sendiri ketika dia akan menarik trigger dengan jarak yang sangat luas seperti ini, dan membantu penembak itu dengan tembak menembak dengan kecepatan tinggi dan tidak mengalami kesulitan. Kemudian pada hand grip pada senjata ini, dia memiliki permukaan yang kasar bergerigi, artinya untuk memudahkan bagi penembak itu sendiri ketika dia akan memegang senjata ini tidak mengalami gangguan atau tidak mengalami licin pada saat melakukan pergerakan penembakan atau berpindah tempat. Tentunya bagi penembak reaksi menginginkan pada senjata itu ketika dia akan melakukan penembakan tidak licin dan akan memudahkan pemegangan hand gripnya dengan sempurna karena tidak terganggu oleh permukaan yang kita lihat pada jenis-jenis pistol itu pada umumnya tidak menempatkan permukaan seperti pistol hand grip pada Bull Armory XC Hatchet ini, dan permukaan kasarnya ini untuk memudahkan pada saat penembakan. Dan demikian juga pada slide pistol ini, bagian belakang maupun depannya itu memudahkan bagi penembak shooter itu sendiri pada saat penegangan, baik pada saat penegangan dari belakang maupun penegangan dari depannya, itu lebih mudah. Karena kita lihat pada pistol-pistol umumnya seperti pistol Glock itu tidak seperti halnya pada senjata Bull Armory XC Hatchet ini, dia lebih memperlihatkan memudahkan untuk pada saat penarikan penegangan. Memang pada pistol Glock juga memiliki hal yang sama pada senjata Bull Armory XC Hatchet ini, namun pada senjata pistol ini dia lebih memperlihatkan permukaannya untuk memudahkan pada saat penegangan, baik penegangan dari tarikan belakang maupun penegangan kalau kita tarik dari penarikan di depannya. Pertama-tama kita kosongkan pistol ini untuk memastikan tidak ada peluru dan keamanan. Dan sama halnya dengan Glock, dengan posisi tangan seperti ini, kita tarik sedikit bergeser ke belakang dan tangan kiri kita mendorong ke bawah pin pengunci. Bersamaan kita dorong slide-nya ke depan. Selanjutnya dari dalam slide kita keluarkan spring recoil-nya, bentuk permukaannya menyerupai spring recoil Glock. Dan selanjutnya kita lepas barelnya, yang bentuk dan permukaannya menyerupai barel Glock kurang lebih sama. Selanjutnya kita pasang kembali dengan terlebih dahulu kita memasukkan barelnya dan kita masukkan spring recoilnya. Selanjutnya kita masukkan slide-nya dengan mengikuti arah rail dari pistol ini. Dan selanjutnya kita tegangkan kembali dan pistol ini dapat dipergunakan kembali. Oke guys, itu saja kita sudah mendetailkan senjata ini, mereview senjata ini, dan tentunya senjata ini merupakan varian keluaran terbaru pada tahun 2023, dan memang senjata ini mengakomodir pada pertama adalah bagi penembak itu sendiri, karena bagi mereka yang hobi untuk menembak reaksi tentu dapat menggunakan senjata ini karena dia lebih variatif, aksesorisnya juga banyak dan dapat digunakan dalam menembak reaksi. Kemudian yang kedua, tentunya senjata ini lebih bisa menempatkan dengan dua bidikan secara langsung, baik bidikan tetap maupun dengan menggunakan red dot sight, dan bisa menggunakan model holosan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SH Hemha.